Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja nama Awang Damet, semua orang mengenali beliau sebagai seorang pelukis Malaysia. Ya. Pada awal Januari 2021 ini, saya berpeluang melawat rumah dan juga studio beliau di yang terletak di Sejangkang. Jadi pada hari berkenaan, saya telah ditemani oleh Saudara Hanif, iaitu bekas Ketua Pengarah Balai Seni Negara, dan juga Dr. Baha, seorang pensyarah daripada Universiti Malaysia Sabah. Perjalanan kami ke rumah beliau itu mengambil masa lebih kurang 2 jam lebih daripada Kuala Lumpur, iaitu di Sejangkang. Dan rumah beliau itu kalau kita lihat dalam gambar ini merupakan sebuah kompleks, ya, di mana selain daripada tempat kediaman, di situ juga terdapat studio seramik. Ikuti perbualan kami dengan saudara Awang Damit. Okay, okay, saya build dia punya set itu. Satu kan saya ada material yang keras ni. Itu dia panggil fiber. Fiber ni sebenarnya putih. Fiber. Untuk ini untuk okay. Dia ada tiga tau. Ada shade rock, ada satu tu ceramic type. Tiga. Jadi Indian tadi. Jadi saya combine dengan bond. Dulu saya hanya guna putih. Tapi finally lah ujung-ujungnya saya tu cuma kenapa mesti putih? Kenapa tak saya build dia punya inner structure ni? Yalah, gunakan color tau. Jadi apa yang saya buat, satu drum yang putih tu campur warna tuang dengan apa ni ICI yang heavy acrylic. Yang kuat acrylic ya. Tuang sampai hitam, tapi jadi dapat grey kan. Nah, selepas grey, kalau nak buat then baru apply acrylic. Tuang acrylic lama-lama sebanyak mungkin jadi hitam. Jadi dapatlah macam merah, samalah macam contoh macam ni ya, merah kan. Dia punya base color putih campur merah. Jadi pink. Kan? Okey. Ambil merah banyak, tuang. Jadi merah. Dia pink merah lah. Yes. Jadi merah. Jadi saya satu drum ni tu dia punya merah. Jadi gaulkan color tu dulu. Yes. Mana Mix ready mix dulu lah. Baru apply. Dan kalau nak dapatkan dia dia macam ni, keras ni kan, kan? Okey, kita exposekan dulu. Supaya dia dry balik. Dia kering dulu lah. Dah kering, lebih kurang macam 3 suku gitu kan. Baru kita apply. Dan dia memang suruh apa dia punya. Maknanya experimentasi canvas ni dah baru dibuat kan ataupun dah lama? Dah lama. Dia tahun mula-mula saya balik kepada US tahun 1992. Remember masa saya menang Salon Malaysia. Itu sudah start. Itu tahun 1991. Sampai sekarang lah. Jadi dekat 20 tahun. Maknanya dia tak ada kesan flaking ke semua, tak ada eh? Tak ada. Cuma dia okay. Macam ni dia sengaja. Sengaja. Kalau telah ada pun jarang-jarang. Jadi ni orang ramai orang tak tahu. Orang ingat gunakan pin biasa kan. Nanti saya tunjukkan. Saya tunjukkan di belakang. Itulah dia. Tapi dari segi brilliant tu tak nampak sangat kan, dia tak nampak brilliant kan, dia tak nampak. Nak jadikan brilliant, bila dia dah finish, dia ambil varnish. Sealant ni ada dua. Satu petroleum based, satu water. Ada contoh yang brilliant yang ini sudah ini dah ada. Ini sudah ada. Ini tak sempat.
Ini mungkin tak tepat. Kalau kita tengok macam ni kan. Tapi yang baru-baru ni memanglah memang dah. Ini dah seal ni. Seal. Okay. Nampak hirannya? Ah, nampak. Nampak hirannya. Tapi macam ni memang ada icon ni kan. Dia dah ada seal. Kalau tidak dia akan make finish. Yeah, make finish lah. Ah, macam ni. Nampak hitam. Betek. Legap kan? Kalau sekali tengok tu tak nampak kan dia bila tengok tu tu boleh nampak brilliant dengan ni. Yes. Saya sebenarnya memang ada sengaja nak buat juga yang matte finish tu. Tapi berfikir lama lah saya. Apa kita kadang-kadang conservation. Conservation mungkin ada problem tak. Tapi tak, saya rasa setakat yang apa tak ada komplain daripada Petronas sampai sampai sekarang tak ada komplain. Yang mana yang mat ini? Ya. Sebab kebanyakan dia yang connect banyak Petronas. Jadi maksudnya itu kalau tak ada komplain tak adalah tak ada crack. Tak lagi pun dia ada bond eh. Ya. Jadi kalau dia saya campur dengan bond sudah melekatkan dia. Ya. So dari segi kos, apa nama tadi yang disebut mana tadi? Bill, apa tu? Aku yang sebut yang apa tadi yang warna putih asalnya. Bahan tu. Fiber. Fiber kan? Fiber. Fiber dia kira 1 gram. 1 gram. 7 gram. Besar lah. Dia 1 gram. Mahal ni. 1 liter tu. Sorry. Tidak. 1 gram. Dia besar. Dia dalam 100. Adun Semudra. Tetapi pada yang sama, saya ada idea terlampau banyak. Ada pintu lah. Macam-macam kan. Okay. Jadi, yang COVID ni lagi macam-macam. Tapi tak boleh dikejar lah benda dia. Ya, banyak idea. Dikejar payah. Itu jadi saya fikir, okey tak nak. Untuk ni, yang 2020 ni memang berkecamuk lah. Yalah. Ada yang pintu, ada yang estetik mana dia boleh estetik. Just estetik. Oh, maknanya kalau jadi artis dia kena ruang banyak, ruang besar. Ya. Benar luas. Cukup. Itulah. Mana satu rumah? Satu rumah kita terhadkan untuk dia. Ya. Yang depan dulu baru dia beli yang lain. Ini sebagainya tu memang collection macam KKK tu atau collection? Collection. Ada yang belum select dipilih. Pun ada juga masih ada lagi yang ni. Kalau collection tu dah memang mempunyai diri dah kan? Tak. Nanti yang tak siap pun banyak sebenarnya. Canvas prof ni tarik. Yes. Sebab apa? Saya guna canvas sendiri. Saya tak boleh guna canvas yang anu. Canvas yang ready made tu. Ya. Yeah. Sebab tak ni, tak berfungsi untuk saya punya ni. Tak sesuai. Okey. Sebab itu dah mati tau dia punya apa tu? Dia punya surface tu dah mati kan? Mati ya. Saya banyakkan yang apa tu? Saya stretch sendiri and then prime. Overlapping warna itu, warna ini ada semua. Dia selalunya start central tu, bawa ke tepi, tengah, bawa ke tepi. That's very interesting kan. Adanya quality. Macam ni ya. Saya suka kalau dia saya float kan macam ni kan. Itu floating. Okay. Jadi kalau nak scratch gitu kan. Dapatlah
kualiti berlainan. Ah. Jadi, dia kena expert dalam konteks lah. And then ini pun handling lah, handling. Ini pun kena pandai juga. Kalau nak tajam, tajamlah. Ah. Ah, itu pulang sudah.